Layla here. Layla here. Layla here. Layla here. Assalamualaikum dan Layla di sini. Jadi kalau kamu tak tahu, saya tak pernah buat rakaman berbahasa Melayu. Jadi hari ini saya akan membuat rakaman berbahasa Melayu dan tidak mencampurkan bahasa Cina dan Inggeris. Okey, hari ini saya akan mencuba ramen kari budak. Jadi, saya tak pernah cuba kari budak. Jadi hari ini saya akan mencubanya. Dan saya harap ia tidak akan menjadi pedas seperti sebelum ini yang keju punya. Saya akan link dekat bawah kotak description itu. Moh, kita pergi. Jom. Jadi sekarang saya akan masak air di dalam cerek yang berkarat ini. Sebab kita perlukan air untuk melembutkan mi di dalam plastik ini. Jadi, yalah. Sekarang kita tunggu. Jadi sekarang airnya telah masak. Cobain. Bau dia macam kari macam tu. Cuma kat Maggi kari tak ada sos banyak, tak ada kuah. Macam tu lah. Sedap. Korang kena basuh dengan air sejuk baru okey sikit. Lepas tu sos tu jangan letak semua. Kalau letak semua, habislah kau. Kalau letak sikit macam sekarang ni, okeylah. Pedas ada pedas, tak loya. Dan kita boleh rasa kari tu walaupun kita letak sikit sahaja. Saya akan sama makan. Saya dah habis makan. Jadi, kamu semua jangan lupa untuk like, komen dan klik tombol subscribe. Bye-bye.